masuk ke hari keempat kita berada di sini. So hari ni kita akan keluar, dibagi tugas semalam. Kita dibahagikan beberapa kumpulan untuk kita menyiapkan satu assignment dan kita akan present pada esok hari. Jom kita tengok menarik tak aktiviti kami pada esok. Cepat-cepat, 8-3. Masih nak? Okay, sekali je. Atas, siapa yang tengok? Nukdi yang lain. Sekarang kita tengah Miro. Kita nak ke mana Miro? Kita nak shooting. Kita nak ke kita punya course lah hari ni. Assignment kita, kena satu grup kami ada 6 orang. Betul. 4 dah ada RTM, 1 daripada UTM dan 1 daripada SKU Terengganu. Kita akan menuju ke Dataran Merdeka. Kita akan buat satu scene. Jom kita tengok. Bukan Bukit Damansara. Bukan. Okey, jom. Kita dah sampai. So, kita dah sampai. So, kita dah sampai Dataran Merdeka. So, kita kami. Kita akan buat untuk apa? Kita nak ambil air shoot dia. So kak, kita nak shoot dia punya scene yang satu dulu. Jom kita tengok macam mana yang akan jadinya. Saya ada lah. Pusing-pusing sikit, pusing tengok kiri kanan. Untuk kursus sinematografi, kami diberi tugasan luar, which is kami kena datang ke tengah-tengah bandar KL ni untuk kita hasilkan satu video pendek yang berkaitan, yang untuk kita explore apa yang kita belajar tentang sinematografi. So tunggu video kita orang. Rasa panas. Betul lah, panas bahang lah. Macam nak hujan tak hujan, satu shot tak buat lagi ni. Risau. Okay, Tuan Prosia. Perasaan saya pun tak tahulah nak cakap macam mana sebab belum dapat lagi beat dia ni. Yeah, kan, yeah. Walaupun dah biasa produce tapi kali ni rasa macam pressure sikit. Okay. Okay. Ni kita dah siap scene satu. Yes, kita baru tapi baru dalam 10%. So kita ada more to come, nantikan. Betul ya. Scene yang kedua. So lepas ni kita akan go to scene yang ketiga. Sekarang kami nak menuju ke scene yang keempat. Jom kita tengok scene keempat ni apa yang angle yang kami dapat dan kita persembahkan kepada anda semua. Okay. Satu matlam. So sekarang kita dah nak menuju ke lokasi seterusnya. Kita nak ambil scene yang ke 5. Okay, sekarang kita tengah ambil scene yang ke 7. So ini gambaran kami, kita berada di Petaling Listrik. So lepas ni kita akan menuju ke scene yang ke 8. Jom. Ruk, kumpulan B. Nantikan video kami. Okay, bye. Bye. Okay, sekarang kita dah sampai. So, kita lepas ni kita akan buat sesuatu. Cok.